pergaulannya dengan keluarga bagaimana? Keluarganya enggak pernah beri contoh yang baik. Le salato nang musala muri. Bapak malah tu'adni yadkhulunha wa man salaha min menurut pengertian secara apa namanya? Istilah yaitu kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi atau dicabut oleh Allah, sementara ia yang merasakan tidak menyadari. Istilah Jawane dilulu, wes tak lulu wes kae rezeki sakoke-oke. Jajal kroso ora yen sing ngekei rezeki sejatine aku Gusti Allah. Nek kroso dengan rezeki yang diberikan oleh Allah itu apalagi sampai melimpah ruah, kudune sing jenenge iuran-iuran nyumbang-nyumbang untuk agama itu ya seneng. Tapi kadang-kadang enggak punya uang bukan untuk nyumbang untuk tegaknya agama malah untuk foya-foya. Prinsipe aku golek dhewe yo. Duit-duitku dhewe terserah aku. Aku golek kerja keras keringatku dhewe bukan karena Allah, itulah yang membahayakan. Oleh karena itulah Allah mengingatkan kepada kita di dalam salah satu suratnya Al-A'raf ayat 182 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum innakaiti matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Jadi orang-orang yang rezekinya lancar, kesehatannya prima, rak tau loro, tiba saka wit dhuwur yo ora loro, tiba saka truk rak loro, wis pokoke menreleng terus, mendeles. Rezekine lancar, tapi dia lupa kepada Allah, secara enggak langsung Allah membinasakan diri, membinasakannya. Tapi mereka enggak terasa kalau itu sebenarnya dibinasakan oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan yang didapat, namun mereka memang ditutup hatinya oleh Allah. Dan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Jangan dikira mereka akan selamanya seperti itu. Enggak mungkin yang namanya kesenangan itu selamanya seneng terus. Sehat selamanya sehat terus. Sugih selamanya sugih terus. Seandainya sugih di dunia, ing di akhirat sepertinya itu akan seperti itu. Kalau kesugihan yang didapat di dunia tidak pernah mentaati perintah-perintah Allah. Maka dengan kelebihan rezeki yang kita miliki, kita jangan senang-senang dulu. Waspada, waspada. Akan di belakang itu akan ada apa? Itulah yang namanya istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang belum beruntung, walaupun datangnya tahun baru tetap pas-pasan saja, tetap kadang-kadang ada ujian-ujian. Ya kita dianjurkan oleh Allah untuk sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Sebetulnya sabar itu tidak ada batasnya. Kalau orang-orang disuruh sabar katanya kok gersah, ono batese ora kuat, berarti ora sabar. Yang angel, orang sabar itu angel. Kita diberi harta kepas-pasan, berusaha kesana kemari, dilalah kok ada cobaan. Berdagang yo bangkrut. Banyak musuhnya, banyak saingannya. Jangan lari di luar Allah. Wah, aku kok njolek pesugihan wae ah. Ben cepet sugih. Ya, teko ning tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah. Kemudian mereka berusaha atas izin jin dan iblis, dia sukses, tapi Allah melaknatinya.
Kalau orang akan menuju kepada selain Allah, biasanya yang goda ya jin, jin dan iblis itu. Wis tetap dibombong berhasil, Allah melaknatinya. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan tata yang tadi baru mainlah kita berusaha untuk ya hari depan supaya lebih baik. Ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligot. Untuk apa kita memikirkan akan diri kita ligot untuk meniti masa depan yang lebih baik. Tentunya lebih kita dominasi ke depan lebih baiknya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tamasa yang dirahmati Allah, sikap-sikap seorang Islam, sekarang Muslim, kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan ataupun menghadapi sesuatu yang menyenangkan, itu kami akan menjelaskan tentang tiga sifat saja. Sifat seorang Muslim yang pertama, yakin. Yakin kepada Allah. Dalam keadaannya bagaimanapun, kalau kita yakin kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Tanda-tanda orang yakin kepada Allah akan sifat kudrat dan iradahnya terhadap hamba-hambanya. Maka yang pertama kita tentunya mengakui la ilaha illallah. Pokoknya jangan sampai kita tukar dengan yang lain. La ilaha illallah harga mati. Ya, kita tetap akidahnya kuat manakala kita sudah selalu mengucapkan la ilaha illallah dalam setiap waktu. Kemudian kita yakin akan kemurahan Allah. Tanda-tanda orang yakin kepada Allah, kalimat-kalimat yang diucapkan selalu mengarah kepada zikir. Contoh, dapat rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah yang kita tuju. Kita puji adalah Allah. Kita mendapatkan musibah, innalillah atau astaghfirullah. Itu yang yakin kepada Allah. Karena musibah itu yang memberikan Allah dan nanti yang mengentaskan juga Allah. Kita mendapatkan rasa takjub. Takjub apa? Heran kepada apa yang kita hadapi. Masya Allah. Ya. Kita mendapatkan kebahagiaan dengan anak-anak kita di semester gasal ini mendapatkan ranking pertama. Di Muhammadiyah alhamdulillah mendapatkan prestasi tapak sucinya yang luar biasa. Yang kita banggakan itu, kita mengucapkan alhamdulillah, barakallah, tabarakallah. Nah, itulah ciri-ciri orang yang yakin akan Allah. Jadi setiap apapun yang kita hadapi, kita selalu ingat Allah. Beda kalau orang yang tidak yakin kepada Allah. Ya, kita lihat jalan-jalan di kota, melihat ada orang lewat cantiknya, bukan main. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, kalimatnya lain. Weleh, weleh, wei sopo kai. Ya. Kok dudu weku ya, umpama. Ya. Terus anak kita bahkan prestasi. Ya. Kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Hebat, hebat. Ayo jalopot kayak hadiah. Seharusnya pertama yang diucapkan adalah alhamdulillah. Kita tangkan barakallah wa tabarakallah. Nah sekarang kan banyak orang-orang mendapatkan kebahagiaan yang diucapkan lain. Tidak menunjukkan bahwa kita yakin akan adanya Allah. Yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mengikuti tren-tren yang sedang ada di masyarakat kita. Oleh karena itulah, yang pertama kita yakin kepada Allah. Itu sifat seorang Muslim sejati.
Muslim sejati adalah muslim yang sungguh-sungguh. Muslim yang sungguh-sungguh telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu untuk khulu, maaf, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah. Muslim yang sejati yaitu seluruh anggota badan itu dalam menganut Islam, ya Islam semuanya. Islam semuanya maksudnya apa? Ucapan kita yang muslim, ucapan yang islami. Pandangan kita, pandangan yang islami. Langkah kita sehari-harinya, langkah-langkah yang islami. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang pantas dicontoh oleh orang lain karena islaminya itu. Nah itulah, kalau kita ingin menjadi muslim yang sejati, muslim yang sungguh-sungguh. Bagaimana caranya untuk mendapatkan menjadi muslim yang sungguh-sungguh? Sebelum berbuat, kita harus sadar bahwa kita punya teladan, punya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mencontoh siapa kalau kita tidak akan mencontoh Rasulullah? Rasulullah dalam segala perilaku, dalam segala tindak tanduknya pasti baik. Maka kata yang kedua, bagi muslim yang sejati, kita yakin kepada Allah, kemudian yakin kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik di antara manusia yang ada di dunia ini. Dan kalau kita mengikuti, pasti tidak akan mendapatkan kerugian dan tidak akan sesat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, taraktu fikum lantadilu intamasaktum bima kitaballah wa sunnata rasulih. Taraktu fikum, dan saya wasiatkan kepada kamu dua hal yang tidak mungkin kamu sesat selama-lamanya selama berpegang pada keduanya. Amroini lantadilu ma intamasaktum bima kitaballah wa sunnata rasulih. Itu teladan Rasulullah. Jadi kalau kita nyontoh Rasulullah, pasti enggak usah ragu-ragu, pasti orang yang menjadi orang yang baik. Tapi belum tentu orang Islam akan menjadi orang yang baik. Selama Islam itu hanya ucapan saja. Ya. Kalau Islam sungguh-sungguh, Islam kafah, pasti. Tapi kalau Islam hanya pengakuan, maka jangan menyalahkan agamanya. Ada orang kos hidupnya sulit, di masyarakat dikecam oleh orang lain, ya, kemudian anaknya ngel diatur, kemudian dia mengucapkan, wah, jadi orang Islam itu akan senang, akan bahagia, tapi selama saya menganut Islam kok seperti ini. Bukan jaminan kalau dia hanya ucapan saja dalam berislam. Koreksi sholatnya bagaimana? Islam atau sholat kok ngaku-ngaku Islam? Pergaulannya dengan keluarga bagaimana? Keluarganya enggak pernah beri contoh yang baik. Le salaton ning musala mburi. Bapake malah ngerokok, lepas kelepus, nonton TV, ibuke nonton sinetron. Lah, bapake seperti itu, ibunya seperti itu, anaknya datang ke musala ya ora salat. Ya dolan, nyimpang. Lah, itulah kalau kita tidak kafah di dalam beragama. Kalau sekiranya kita mau menyuruh anak-anak kita untuk sholat, tentunya kita memberikan contoh yang baik tentang sholat dulu. Ayo sholat bareng-bareng. Ini, membimbing anak untuk sholat bareng-bareng itu kadang-kadang ya abot loh. Kita gampang ini abot. Apalagi pas kita sibuk, anaknya sholat bae ning omah. Kadang-kadang anaknya sholat malah bapaknya turu dan sebagainya. Nah itulah yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Jadi yang pertama tentang keteladanan, rasa yakin kita kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, harus yakin. Kita berlaku dalam kehidupan sehari-hari, kalau ingin meniru Rasulullah itu semua ada tuntunannya. Dapatkan nafkah sehari-hari, kita dianjurkan oleh Allah yang halalan thayyiban. Halal enggak cukup. Apalagi seperti Pak Farhan yang sudah ya lanjut, itu kalau halal tok ya enggak cukup, padahal punya penyakit tensi tinggi, sate ya, kemarin di angkringan ada sate enggak kemarin, mungkin ya kita harus pikir-pikir. Musim kurban makan sate bagi orang yang sudah usia lanjut ya hati-hati, apalagi punya hipertensi.
Itu namanya tidak thayyib. Halalnya halal, tapi tidak thayyib. Rasulullah menganjurkan untuk halalan thayyiban. Kemudian yang ketiga, kita yakin akan agama Allah. La ya, ikrah fitin. Tidak ada paksaan dalam agama, tapi kita harus mengakui bahwa al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali hanya agama Islam. Kalau kita sudah meyakini agama Allah adalah agama yang terbaik, maka kita perjuangkan, kita tegakkan. Ya, berjuang untuk agama, semangat. Kemarin ada anjuran untuk apa namanya? Menyantuni untuk Israel, apa namanya? Palestina. Luar biasa. Muhammadiyah saya lihat daftarnya sudah berapa M. Ya, luar biasa itu. Karena apa? Merasa bahwa itu agama kita, mereka saudara-saudara kita dukung, kita bantu mereka, kita apa namanya ringankan beban mereka untuk agama Allah. Ya, orang-orang yang yakin akan agama Allah sebagai agama yang paling tinggi dan agama yang paling benar, maka tentunya kalau ada gerakan-gerakan untuk meninggikan atau menegakkan agama, kita semangat. Termasuk malam ini dengan hadir di sini, itu termasuk yakin bahwa agama Allah, agama yang paling baik. Eman-eman kalau ada event-event seperti ini tidak kita hadiri, tur lagi kita punya waktu lain dengan orang yang tidak punya waktu atau yang ada uzur. Itu jangan disalahkan. Jangan ora tahu teko ning kene to. Ya, padahal kegiatannya sibuknya seperti apa. Kecuali kalau orang yang tidak pernah datang tapi di rumah. Ya, enak-enak nonton TV, itulah perlu kita tegur, kita ingatkan. Nah, orang Islam yang yakin akan Allah, akan Rasulullah, akan agama Allah, maka kalau kita ditegur tentang itu ya terasa. Ya alhamdulillah diingatkan, sesuk tak teko. Alhamdulillah bisa datang. Maka kalau semua anggota kita itu datang dan banyak waktu, sebetulnya yang datang tidaknya seperti ini. Nah, itulah yang perlu kita siasati. Jangan sampai agama kita abaikan, karena agama kita yang akan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka kita yakin akan Allah, yakin akan Rasulullah, akan teladan-teladannya yang baik, dan yakin akan agama Allah sebagai agama yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim yang sejati harus bersifat at-taslim. At-taslim itu artinya berserah diri kepada Allah. Salamai salimu tasliman. Menyerahkan diri kepada Allah. Jadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah enak. Orang yang selamat. Tapi kalau kita menyerahkannya kepada orang lain, ya, ada panggilan adzan, meneleng, merakurmu. Begitu ada telpon berdering, hari ini Bapak harus datang ke kantor, ada tugas ke Jakarta, semrindil. Wis punya bayangan, ada uang hotelnya, ada uang transportasinya, uang makannya di restoran, berapa hari tinggal ngalikan, semrindil. Padahal dia bisa semrindil ke sana atas tenaga, nikmat, kemampuan yang diberikan oleh Allah, tidak menyadari. Ini kadang-kadang berat untuk sampai berpikir ke sana. Ya. Prinsipnya apa? Agama bendina krungu. Krungu ora tahu nindai, ora tahu ngelakoni. Nah, itu beratnya di situ. Suatu saat dia selalu ingkar kepada perintah Allah, tidak dengar akan panggilan Allah, ya, panggilan dari orang lain nanti akan dicabut. Dilalah di Bator ada masalah. Ya, atasan sudah enggak senang dengan dia. Bisa jadi karena sesuatu hal yang namanya manusia tidak ada yang tahu. Itu berarti Allah mencabut kenikmatan karena dia ndablek. Tidak mendahulukan panggilan Allah, namun panggilan manusia diutamakan. Itu banyak yang terjadi. Maka kalau kita sadar yang rumahnya dekat-dekat dengan musala, dengan masjid, begitu ada panggilan Allah, jangan sampai lewatkan untuk jamaah. Itu luar biasa.
Hafal kan rumahnya jauh ujung utara tuh. Di Nurul Ulum ya, waktu Vera karuan, karena sudah di dalam hatinya sudah kena orangnya masjid orang marem. Subuh ya neng masjid. Bisa pernah habis subuh ke rumahnya Pak Farhan, enggak ada. Ibunya bilang baru di masjid, luar biasa itu. Hidupnya berkah. Nah, maka dari itu marilah kita berusaha untuk berserah diri kepada Allah dalam semua hal. Mencari nafkah sulit. Ikhtiar. Enggak ada rezeki yang datang tiba-tiba, enggak ada. Pensiun tiba-tiba. Ya, Son Haji, saya pasrah kepada Allah, tapi ikhtiar dulu. Ya, jualan lokasi boso ira, ikhtiar dulu. Itu upaya. Enggak ada, ya. Enggak ada larinya untuk kita berusaha. Barangkali usaha itu gagal, bukan jalannya usaha yang lain. Ya, itulah jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita berusaha untuk selalu dekat dengan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Kesulitan-kesulitan apapun bentuknya akan mudah kita atasi. Setelah itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak tahu kita datangnya. Sekonyong-konyong tahu, oh ini tahu-tahu ada telepon dari teman mendapat memberikan lapangan kerja bagi yang pensiunan dan sebagainya umpamanya, mendapatkan job baru, ya mendapatkan apa yang menguntungkan kita, itulah. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah dalam nafkah, dalam masalah mendidik anak, pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Namun harus diikhtiari, anak-anak kita mau agamis, bagaimana kalau kita tidak mau memperhatikan pendidikan-pendidikan yang beragama kuat. Nah, kita jangan bangga dengan pendidikan yang wah prestasi bonafit, sementara agamanya tidak begitu diperhatikan. Anaknya bisa cerdas, pinter, ning tidak berbudi pekerti. Walaupun sekarang di sekolah ada pelajaran budi pekerti, namun karena pengaruh-pengaruh ya teknologi yang canggih ini, anak-anak sulit untuk menerapkan budi pekerti yang baik, yang guru-guru itu semua merasakannya, angel banget. Tapi kalau dimasukkan lembaga pendidikan yang agamis, pondok pesantren, madrasah, tsanawiyah, aliyah dan sebagainya, insya Allah akan mempunyai perilaku dan hasil yang berbeda. Seandainya bisa cerdas, cerdas dilandasi dengan keimanan yang kuat, endingnya akan membahagiakan dan akan menyenangkan orang tua. Orang yang berbudi pekerti apalagi cerdas, pasti perilakunya baik. Orang yang cerdas tapi tidak berbudi pekerti, tidak islami, bisa menjengkel ke wong tua. Kongkon ini bantah, disuruh ini enggak mau, maunya malah nuntut, ya nuntut duit sangu dan sebagainya. Kayak sangu okeh malah rak balik, balik malah karo wong liya diantarkan acak-acakan semua tubuhnya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau di lembaga pendidikan agama, pondok pesantren, insya Allah itu sudah terbiasa ditanamkan budi pekerti yang baik. Contohnya jabat tangan dengan ustadznya saja, dengan kiainya saja, sambil kakinya yang jalan dengkulnya luar biasa. Saya kemarin jemput anak saya, Allah, ya, ambil rapot di Pati, kemudian anaknya jabatan dengan apa namanya ustadznya ngesot, alhamdulillah ya Allah luar biasa. Biasanya kalau salaman yang cung-cung salaman, sekarang setelah mondok selama setengah tahun ya, saya sudah cium tangan sambil dingklu. Ya, pulang pertama dari pondok, pecisan terus, sarungan terus, itu yang saya banggakan. Baru setengah tahun sudah perbedaannya jauh. Apalagi sudah bertahun-tahun karena digembleng dengan agama, dengan kitab-kitab, dengan perilaku yang baik, insya Allah lebih baik hasilnya dan akan menyenangkan serta membahagiakan orang tua. Lagi pula bisa membahagiakan masyarakat. Nantinya akan bisa bermanfaat hidupnya bagi orang lain, khairunas anfa'uhum linnas. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, yang sekolah di sekolah umum pun bisa di arahkan jadi yang baik, berkarakter yang baik, manakala orang tuanya tidak boleh lepas. Ya sadar, anak saya sudah terlanjur masuk sekolah favorit, ning umum sifatnya,
di rumah digembleng. Nah, bapak-bapaknya aktif pengajian kalau tidak mau gembleng anaknya dengan agama, yaitu namanya kurang pas. Marilah kita berusaha. Itu namanya kita at-taslim, berserah diri kepada Allah. Wadini kok ada yang berengkele, Allah nanti akan yang membenahi, yang akan memperbaiki perilakunya. Jamaah tamasya rahimakumullah, yang ketiga sifat muslim yang sejati yaitu at-tadiyat, rela berkorban. Ya, kita berkorban hari ini yang seharusnya bisa nonton TV harus datang ke tempat majelis ini. Ya, kemudian harus kemudian yang seharusnya bercengkrama dengan keluarga kita berpisah dengan keluarga. Ya, syukur bagi keluarganya diajak ke sini semua. Tadi saya akan ngajak anak saya enggak mau karena saya muas-muaskan liburmu libur Pak dengan teman-teman. Tapi ada jatah. Setiap hari harus menghafalkan dan setor ayat karena pondok tahfidz. Ibunya juga kalau anak tidak kesini tidak ikut, saya juga harus tidak ikut karena Pak saya harus nyimak apalan dia dan harus setorkan saya berapa ayat. Ya itulah. Maka dari itu bagi kita yang rela untuk mengunjungi majelis ini namanya berkorban. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan Islami berkorban untuk menyisihkan sebagian rezekinya, berkorban tenaganya, berkorban pikirannya. Seperti kita sini kan saya sudah tidak canggung lagi. Korbannya untuk agama sudah tidak diragukan. Contohnya banyak sekali hasilnya. Sudah bisa kita lihat. Ada pondok pesantren, ada panti, ada masjid ini, ada sekolah ini. Ini berarti rela berkorbannya kita sudah tidak meragukan lagi. Ya sekuatnya tentunya, jangan disamakan. Kalau Pak Hardi disamakan dengan saya ya jauh, enggak pas. Pak Hardi selalu berjuang rela berkorban yang lebih banyak. Pak Farhan juga rela berkorban, korban untuk tenaga pikiran. Kalau harta barangkali ya karena sudah purna ya beda lagi. Pokoknya kita harus rela berkorban untuk agama Allah, berkorban untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, lahiriah batiniah yang nantinya akan kita rasakan di dunia dan di akhirat kelak. Itulah tiga sifat secara garis besar bagi seorang muslim yang kafah, muslim yang sejati. Tentunya kita tidak akan merasa, tidak akan rugi apabila kita mampu mengamalkan sifat-sifat tersebut. Tapi di sana sini banyak tantangan, banyak sandungan, banyak cobaan. Ya minimal kita sudah niat untuk berkorban sekuat kita, semampu kita, jangan dipaksakan. Demikianlah yang saya sampaikan. Ya belum bisa. Ya, barangkali masih ada waktu. Kalau memang ada pertanyaan dan kalau bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, sini ada pakar-pakar yang tidak meragukan lagi. Silakan. Sebelum kami akhiri, maka kami beri waktu barang 5 menit atau berapa menit. Kalau tidak, alhamdulillah. Memang saya harapkan tidak ada pertanyaan. Omong-omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini berkaitan dengan istidrot? Ya itu istidrot. Itu pengertiannya istidrot itu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan jalan Allah. Tapi kenikmatan selalu diberi kemudahan oleh Allah. Nah ini ayatnya. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum innakaiti matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu artinya mendustakan perintah-perintah Allah. Mengingkari perintah Allah, mengingkari apa yang digariskan oleh Allah. Ya, kami Allah biarkan mereka. Ya, berangsur-angsur akan kebinasaan. Dia rezekinya banyak tapi enggak mau ibadah. Lambat laun kita akan semakin binasa, bukan semakin beruntung. Itu namanya rezeki bukan rahmat, tapi istijrot tadi yang akan membinasakan mereka. Tidak harus menunggu binasa di akhirat. Di dunia pun kadang-kadang sudah dirasakan kebinasaan itu.
mungkin dicemooh orang lain, dibenci orang lain. Karena apa? Karena angkuh, karena kikirnya, karena sombongnya itu. Apalagi sampai mendolimi orang lain dalam mencari kenikmatan itu. Itulah kita. Jadi kita harus waspada dengan yang kita miliki. Pokoknya ada rezeki, Allah memberikan ini. Saya harus dekati Allah. Yang tadinya Qur'annya kok masih jarang dilakukan, tadarus setiap malam, habis maghrib, habis subuh, kalau bisa sih Pak Waran itu sudah target. Satu malam, ya satu juz. Ya, jangan sampai melebihi 40 hari harus tamat, katanya ada perintah yang seperti itu. Kalau sudah niat untuk menghafal, membaca Al-Quran secara rutin, satu malam, satu juz, ya kalau ada halangan, usahakan jangan sampai ada melebihi 40 hari. Kalau bisa persis 30 hari tamat 30 juz, wah luar biasa itu. Nah itulah, jadi istilah seperti itu Pak. Nikmat banyak tapi lupa kepada Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Sampun. Matur nuwun. Kanti pertanyaan itu, ya, maka kita saya menyarankan tadi menganjurkan waspadalah dengan segala kebahagiaan, dengan segala kecukupan, segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Belum tentu itu semua rahmat. Anugerah belum tentu. Siapa tahu itu kebinasaan yang menghampiri kita secara pelan-pelan karena Allah memang membiarkan tentang itu. Sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.